Bayangkan Ramadan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syahrul Ramadan tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran." Pintu surga Allah buka, pintu neraka Allah tutup. Pintu surga Allah buka, pintu neraka Allah tutup. Di dalam hadis Nabi katakan, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Dan ada hamba-hamba Allah yang Allah akan bebaskan dari api neraka di malam-malam dari Ramadan, dan itu terjadi setiap malam. Nabi katakan itu terjadi di setiap malam dari bulan Ramadan, tidak hanya malam terakhir, tidak hanya 10 malam terakhir, tapi setiap malam dari Ramadan Allah bebaskan hamba-hamba pilihan dari neraka. Subhanallah. Makanya mereka rindu, ya. Kanu yafrahuna biqudumihi, mereka sangat gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Wa kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahu, ya. Ramadan, kata Mu'alla bin Fadl, mereka dahulu berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah mulai minta kepada Allah agar Allah perjumpakan dengan Ramadan.